Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, Sri Nusantara, malam hari ini kita akan membahas tentang apa ini, Mas Amin? Tentang salah satu kejadian atau bisa dibilang salah satu peristiwa. Peristiwa itu, Kang, ya. Yang baru-baru ini atau kemarin-kemarin ini lagi gempar, yang menimpa saudara-saudara kita, yang menimpa saudara-saudara kita, yang khususnya yang berada di Jember, Kang, ya. Iya, di Jember, di Pantai Payangan, Payangan Jember, itu, Kang, ya. Iya. Itu kalau menurut Kakang Joko Umbaran sendiri, acara ritual atau sejenisnya itu maksudnya gimana, Kang? Oke, gini. Khususnya yang di Pantai Payangan kemarin. Sebenarnya setiap acara ritual yang berada di pesisiran pantai selatan, ya Mas Amin, ya. Iya. Satu istilahnya dari ritual itu kenapa harus berendam? Berendam sampai dada mungkin, kan, ya? Di air pantai selatan mungkin setinggi dada, ya Mas Amin, ya. Karena mereka satu mencari, ada yang kawibawan, ada yang kamulyan, ada yang dan mencari rezeki yang gitu, lancar, ya. Ya, namanya orang berdoa kan lain-lain. Dan itu mungkin ya salah satu, mungkin ada kelompok itu, Mas Amin, ya, kelompok ritual. Jadi orang banyak yang mengikuti. Ya, menurut yang setahu saya memang banyak, Kang, yang ikut ritual waktu itu. Dan itu mereka mencari itu tadi, Mas Amin. Ya, mereka intinya berdoa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara ritual seperti itu. Dengan salah satunya langsung berendam di air pantai atau di laut itu, Kang, ya. Karena apa? Memang jika kita ritual di pantai selatan, Mas Amin, ya, berendam segini itu, Mas Amin, ya, itu memang membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Karena apa? Satu, saat pejam mata, pasti ombak yang datang sebenarnya kecil, tapi wah, rasanya yang dirasakan tingginya melebihi seperti 5 kali lipat dari yang datang. Jadi seperti tingginya sepohon kelapa kadang gitu. Jadi memang harus mencari titik nol itu sangat sulit sekali kalau di pantai selatan. Jadi harus memerlukan konsentrasi dan tekad, niat kuat yang sangat kuat, berarti, Kang, ya. Jadi berarti kalau yang kejadian kemarin-kemarin, atau mungkin ada kesalahan teknis dari pelaku ritualnya atau dari sesepuhnya, Kang, itu, Kang? Yang saya lihat, ya Mas Amin, ya, yang saya cermati, ya, seluruh Nusantara, dari ritual kemarin itu sebenarnya sudah pas semua. Oh, sudah pas, sudah pas semua pelakunya. Iya, tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Itu memang kejadian mungkin dari alamnya sendiri atau bahkan langsung dari Tuhan Sang Maha Pencipta sendiri. Memang ada sedikit anu, Mas Amin, salah satu seorang yang saya lihat itu, ya, peserta ritual itu, Kang, atau mungkin dia tidak ikut gerombolan, saya tidak ikut anggota, maksudnya. Dia ikut-ikutan, tapi dia pengen kontak langsung dengan Ratu Pantai Selatan. Dia menginginkan seperti kayak kekayaan, punya tujuan tersendiri, ya, berarti jadi tidak sinkron. Akhirnya kalau digaib lah, Kang, ini, ya, akhirnya terjadi gejolak di situ. Oh, itu yang Kakang Joko Umbaran lihat langsung dari gaibnya. Gejolak, akhirnya timbullah ombak yang sangat besar. Besar. Seharusnya jika ritual itu dengan grup itu sendiri, bukan dari grup lain-lain, ya. Ya. Istilahnya khusus
anggotanya. Kan pasti tujuannya sama. Tujuannya sama tapi mintanya berbeda-beda. Jadi akhirnya timbullah gejolak sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Itu dari gaibnya. Kalau dari alamnya mungkin Tuhan berkehendak lain gitu. Berarti kalau yang saya lihat tidak cuma di Pantai Payangan sendiri kan ya. Banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan entah itu di Pantai Selatan, Pantai Utara. Itu kan kalau umpamanya kalau di Jakarta kan pasti di Pantai Utara. Kan nggak mungkin di Pantai Selatan karena kondisi atau tempatnya memang gitu kan. Tapi mungkin tujuannya sama kan ya. Tujuannya sama. Dia membutuhkan keheningan titik nol yang sangat tinggi. Tingkat apa istilahnya, tingkat meditasi, meditasi ke titik yang nol. Titik paling tinggi kan ya. Karena untuk mencapai titik nol memang sangat sulit kan kalau dilakukan di dalam air kan ya. Kalau di dalam air yang kalau tenang enggak apa-apa Mas Amin, kalau yang ada ombaknya itu yang susah. Jadi, mungkin kalau ada di istilahnya kayak di Sendang mungkin ya, itu mungkin lebih enak mungkin ya. Iya, enggak. Kalau di pantai itu Mas Amin. Jadi yang saya bilang tadi, ombak sekecil dua jengkal kalau pejam mata seperti tinggi satu pohon kelapa itu tingginya ombak. Itu juga memang pernah saya merasakan juga secara langsung waktu di pantai. Waktu itu hanya istilahnya apa ya, bukan punya tujuan untuk ritual di situ, istilahnya main ke pantai, mandi di pantai, iseng-iseng mencoba untuk meditasi di situ. Tapi memang yang saya rasakan memang seperti itu Kang, ombak sekecil apapun rasanya memang besar. Apa memang begitu Kang? Iya, makanya di kalau di Pantai Selatan kalau kita meditasi ritual dengan kita berendam pasti ombak itu seperti tinggi sepohon kelapa itu Mas. Jadi itu memang tinggi itu. Memang apa di Pantai Selatan kenapa banyak ritual-ritual itu Mas? Karena di Pantai Selatan itu titik midan energi tertinggi di sana. Di Pantai Selatan juga ya. Atau mungkin gini Kang, kalau yang kemarin yang di khususnya di Pantai Payangan itu ya. Orang-orang ritual itu mungkin ada tujuan tersendiri atau mereka punya tujuan khusus kan di situ. Kalau tujuan sama tujuannya Mas Amin, mencari keheningan. Tujuannya satu kan ya. Nah, yang membedakan mereka di doa atau permintaannya gitu. Jadi pas di titik nol mereka berdoa, apa yang minta jualan nasi goreng lah laris atau usahanya lancar, yang gitu orang ya. Berpangkat bisa pangkatnya jabatannya naik gitu. Lagi. Tanya-tanya soal ritual ya. Apa sih arti dari ritual itu sendiri? Nah, itu perlu dijelaskan itu Kang. Ritual itu sejak zaman dulu ada ya Mas Amin ya, Mas Amin. Jadi ritual itu gini. Ritual itu menenangkan diri, hati sama pikiran. Jadi antara pikiran dan hati disinkronkan kan gitu. Jadi istilahnya apa? Duduk apa tidur. Jadi diam, duduk diam, menenangkan hati sama pikiran ke titik midan yang sangat nol, dan di situ kita berdoa. Jadi ritual itu intinya sebenarnya berdoa. Maksudnya gitu ya. Orang ritual semua berdoa Mas Amin. Sekarang orang ritual di Danyangan kan berdoa juga dia. Iya, yang yang pasti yang saya ngerti atau sering saya lihat pasti dengan posisi mungkin kalau di darat gini mungkin bersila. Kalau di dalam air ya seperti itu Kang ya. Ada yang pasti berdiri, ada yang bersila, ada. Jadi sebenarnya ritual itu sebenarnya berdoa Mas Amin. Berdoa dengan cara khusus, mungkin dengan cara peninggalan leluhur kita. Nah, meninggal sejarah istilahnya kita mengambil dari budaya leluhur-leluhur kita, terus kita meneruskannya kayak dengan cara seperti itu. Dan apa yang membedakan ritual di daratan dan di laut itu, keistimewaannya sendiri itu apa? Kalau kalau di darat ya Mas Amin. Kalau di darat itu cepat hening tapi ngambang. Iya, memang yang betul kan yang Kakang Joko Umbaran katakan, memang cepat lebih hening hening tapi ngambang. Tapi ada yang saya rasakan
sering, bahkan sering saya rasakan. Jadi yang saya maksud mengambang gini, cepat tenang, tenang, cepat tenang. Akhirnya ngambang, ngambang, nggak tahu larinya kemana. Nah, bukan kak tujuan, satu titik tujuan. Tujuannya beda. Kok sampai sini, sampai sini. Kalau ritual di laut, Mas Tom ya, dengan titik-titik ombak-ombak atau angin yang banyak mengganggu, kalau sudah titik nol, Mas, kalau sudah dia titik nol, sudah nol. Tidak mendengarkan bahkan suara. Bahkan suara ombak itu hilang. Itu tidak ada yang semua. Ya. Jadi sebenarnya dari titik ritual di darat maupun di laut itu sebenarnya satu, pasrah. Istilahnya kita harus pikiran los gitu kan ya. Pasrah. Kenapa kok pasrah? Jadi gini, ya sejauh saya belajar ya, saya pernah selain ritual di gunung Mas Amin ya, duduk bersilang. Masih belajar dulu. Perasaan ada datang ular, datang apa, datang ini. Jadi takut loh. Pas saya buka mata loh, sebenarnya nggak ada itu. Itu memang gangguan. Nah, gangguan ketika kita melakukan meditasi atau ritual itu kan ya. Kalau di laut gini, kita ritual. Ada juga Mas Amin tetap. Ya tadi ombak tadi gini setinggi apa padahal cuma dua jengkal. Iya, kadang kan cuman sedikit ada ombak datang, tapi yang dirasakan seperti besar, tinggi kan, sepohon kelapa. Itu yang istilahnya yang saya rasakan dulu belajar pun kayak gitu. Dengan kalau untuk caranya sendiri kan menurut Kakang Joko Umbaran, menurut versi Kakang Joko Umbaran sendiri ya, bagaimana caranya agar kita lebih cepat untuk melakukan meditasi atau mencapai ke titik keheningan itu, belajar, cara yang paling simpel gimana Kang? Belajar Mas, belajar terus menerus. Karena sebenarnya dari belajar itu nanti kita hafal, hafal di mana titik kita pas waktu nol itu loh, menghafalkan titik yang pas nol itu loh Mas. Istilahnya kita mengulang-ulang lagi. Iya, mengulang dan mengulang. Dan tingkat kesulitannya berbeda-beda. Kalau di hutan atau di luar ya, istilahnya apa, di gunung atau di memang enak Mas Amin. Enaknya apa? Medan energi tinggi. Sinyal tinggi, jadi cepat. Tapi banyak juga gangguan. Itu pernah sekali ya pengalaman nih Kang ya. Waktu di Pantai Selatan. Ya kita memang ada tujuan di situ, tapi kita tidak minta macam-macam. Intinya kita di situ melakukan ritual khususnya untuk berdoa. Dan ketika saya mencapai satu titik keheningan, itu yang saya rasakan, apakah benar Kang itu yang saya rasakan itu ya? Satupun suara dari ombak, suara atau dari alam lain itu sama sekali tidak ada. Ya, apa memang begitu Kang ya? Ya itu sampai sudah di titik nol. Tinggal berdoa saja. Mungkin dengan cara seperti itu, dengan ibaratnya dengan meditasi atau ritual seperti itu, ketika kita mencapai titik nol, di situ kita berdoa Kang ya? Iya, berdoa. Pas apa sudah tidak mendengarkan apa-apa, sudah tidak memikirkan apa-apa, dan di hati sudah tidak ada yang ditersembelit apapun. Disembunyikan. Sudah itu berdoa. Bahkan tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu Kang ya. Dan seperti sedulur-sedulur kita yang terjadi di Pantai Parayangan ya. Pantai Parayangan. Parayangan itu tujuannya mereka sebenarnya kayak gitu Mas Ami. Jadi pas untuk mencapai titik nol dan mereka berdoa. Ya kita enggak usah memikirkan agama mereka apa, tapi memang dari zaman dulu leluhur kita, peninggalan dari leluhur kita memang spiritual. Kang Joko Umbaran, apa yang harus dipersiapkan untuk para pelaku spiritual saat melakukan ritual tersebut, dan apa aja yang tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu? Oke, jadi gini Mas Ami, ritual itu sendiri itu bermacam-macam peralatan, istilahnya sarananya Kang ya. Sarananya. Jadi apa yang
dikehendakkan, contoh kayak dupa, kemenyan, dupa, kemenyan, bunga, sajen-sajen yang diperlukan berbeda-beda jenisnya, Mas Amin ya. Istilahnya setiap tujuan pasti berbeda, berbeda-beda ya. Dan satu yang harus kita lakukan satu tekad, kedua pasrah. Dan tekad atau niat dan yang pasti pasrah Kang ya. Oh, begitu. Jadi itu sudah cukup kuat, mumpuni, dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kita sudah punya tekad yang kuat dan pasrah. Yang pasrah itu yang paling penting Kang ya. Dan kalau di situ yang tidak, hal yang tidak boleh dilakukan apa saja Kang? Sebenarnya banyak Mas Amin, tapi itulah ya pantangan-pantangannya. Ya, contoh ngomong-ngomong yang jorok-jorok, ngomong kasar. Kalau pikiran yang istilahnya yang jelek-jelek ya pasti ada setiap dalam diri manusia, enggak apa-apa. Maksudnya manusiawi itu kan ya. Iya, kayak omongan ya di kayak omongan ya dijaga. Terus tingkah laku enggak boleh kayak kencing sembarangan. Berarti itu salah satu yang tidak diperbolehkan, salah satunya ucapan kotor, iya, tingkah laku yang kurang baik, atau tindakan-tindakan yang tidak terpuji di situ kan ya. Jadi semuanya tergantung bagaimana kita punya niat dan menyikapinya gimana. Yang terpenting kita harus pasrah di situ Kang ya. Iya, pasrah. Dan untuk Kakang Joko Umbaran, untuk para pelaku ritual tersebut di pantai selatan karena medannya sangat tinggi, bagaimana seseorang pelaku ritual tersebut mendekati atau bisa mumpuni untuk ritual di tempat tersebut? Jadi gini ya Mas Temi, pertama medan penting ya. Medan ya, sangat penting itu kan. Medan, cek medan, istilahnya tempatnya bagaimana, terus berani apa enggak, istilahnya gitu. Berani ya situ, terus agar nanti namanya orang kita harus jaga-jaga. Kalau ada kejadian gini cepat gimana kita menanggulanginya, cara menanganinya, palari apa gimana. Dan dari sisi gaib yang Kakang Joko Umbaran tangkap, Pantai Payangan sendiri apa sebenarnya yang ada di situ, atau dari gaibnya sendiri makhluk apa aja yang menghuni pantai tersebut? Sebenarnya kalau Pantai Payangan yang saya lihat ya Mas Amin, Mas Tommy, sebenarnya spesial ya. Memang kalau tempat pantai selatan spesial, memang semua di pinggiran pantai selatan ya memang spesial semua. Terus kalau dinamakan keangkeran, memang angker semua, khususnya di pantai selatan, ya, pokoknya angker semua ya. Dan is magic boys, pokoknya sangat kuat lah istilah, dan kayak jin penunggu-penunggunya itu sangat ganas-ganas, galak-galak istilahnya, pokoknya galak. Dan di sana yang saya lihat di sedulur kita itu Mas Amin ya, di gaibnya itu wah ngeri sekali Mas Amin. Pas waktu ombak datang itu saya lihat kayak seperti makhluk-makhluk yang giginya panjang itu bawa seperti kayak celurit yang panjang-panjang itu, kayak bawa senjata, senjata ya? Semua. Itu dari sisi gaib yang Kakang Joko melihat seperti itu ya. Lihat seperti itu. Waduh. Ya sudah, gimana, memang takdirnya begitu, mau gimana lagi? Atau mungkin si pelaku ritual itu sendiri kan ya, khususnya yang di Pantai Payangan kemarin, ada sedikit kesalahan atau tidak salam-salam atau gimana gitu kan? Sebenarnya kalau kayak salam itu
kalau kayak salam itu anu Mas Amin, mereka ikut kepalanya ada kayak kiainya, ada kayak istilahnya pemimpinnya, bisa dibilang pemimpin itu kan ya. Jadi semua ikut itu. Jadi yang saya lihat itu loh Mas Amin, ada salah satu orang bukan grup situ. Jadi akhirnya timbul kontra antara salam yang disampaikan. Sama orang yang satu tadi itu bentrok kontra di situ akhirnya. Itu berarti istilahnya dari situ ada selisih paham Kang ya, antara yang satu ada pemimpinnya dan kemasukan satu lagi orang lain mungkin ya, iya, yang ikut di dalam situ dan lain dan, cerita lain doa, jadi menimbulkan efek yang sangat tidak bagus di iya, situ Kang ya. Akhirnya energi yang sangat tinggi akhirnya membaur dengan salah satu makhluk yang saya lihat tadi Mas, yang ada taring-taringnya tadi itu. Itu berarti makhluk dari pantai itu sendiri kan ya. Itu karena apa? Ada orang punya niat yang lain itu Kang ya? Iya, ada orang punya niat yang lain dan orang itu bukan anggota dari kelompok spiritual itu tadi. Gitu. Istilahnya karena ada salah satu bisa dikatakan penyusup di situ kayak menjadi rusaknya istilahnya acara. Mencari ya, dia juga mencari istilahnya mencari ya Mas Amin, mencari siapa tahu aku doa kayak gini dapat nanti. Gitu, berarti dia cuman ikut-ikutan ketika ada acara seperti itu, maunya iseng-iseng tapi akhirnya juga tapi tidak sampai berpikir efeknya nanti gimana. Enggak berpikir sampai ke situ Kang ya, mungkin enggak ya. Enggak berpikir, makanya seluruh Nusantara ya, jika seluruh Nusantara semua mempunyai grup spiritual atau grup istilahnya apa, guyupan. Jadi kalau di mana-mana kalau ritual di suatu tempat itu gimana Kang? Harus fokus satu titik semua. Satu titik, satu tujuan ya. Satu tujuan. Jadi yang jadi kepalanya siapa, jadi ikut semua harus situ. Mengikuti salah satu istilahnya pemimpin, itu pemimpin atau bisa dibilang guru mungkin Kang ya, jadi agar kita tujuan kita bisa sama, terlaksana, bisa selamat semua ya, dulu, jadi nggak ada halangan yang tidak diinginkan. Oke, cukup umbaran ya, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita tentang yang di Pantai Payang tadi. Ya. Seperti yang Kang Joko umbaran katakan tadi ya, salah satu atau bahkan di situ banyak sekali makhluk-makhluk yang berwajah seram, taringnya panjang dan pakai senjata itu Kang. Itu memang benar ya Kang ya? Memang benar, saya lihat dari makhluk yang di situ. Ini saya lihat dari gaib loh ya. Dari gaib. Dan gini Kang, apa bisa divisualisasikan lewat lukisan atau gambar? Oh, bisa. Oke, dari kru silakan. Ini Kang. Oke, saya anu ya, sedulur Nusantara, saya gambarkan. Oke, sedulur Nusantara semua, untuk kali ini Kang Joko Umbaran akan menggambar atau memvisualisasikan salah satu makhluk gaib yang ada di Pantai Payangan yang ketika ada ritual di situ mungkin bisa dibilang mengganggu ya. Iya. Oke, akan mengganggu. Digambar sama Kang Joko Umbaran, silakan Kang. Oke ya, seluruh Nusantara semua, kali ini Kakang Joko Umbaran sudah selesai memvisualisasikan apa yang terjadi kemarin khususnya di Pantai Payangan.
Dan seperti ini bisa ditunjukkan Kakak Jombaran untuk kamera. Ya, sebelum sementara yang saya lihat dari gaib yang rame-rame berbondong-bondong menyerbu pelaku dari ritual. Pelaku dari ritual. Kemarin. Itu yang sempat saya lihat kan ya di gaib ya. Saya lihat di gaib hampir keseluruhan pelaku ritual di situ dengan adanya kelompok bahkan pasukan dari jin ini yang saya lihat di gaib kan ya, ya. Itu badannya banyak yang hancur kan, hampir semua pelaku ritual di situ badannya hancur ya. Itu tapi di gaib kan ya, ya. Tapi kalau di alam nyata tadi badan tetap utuh gitu kan. Itu memang benar seperti itu kan ya, ya memang benar seperti itu. Dan ketika tadi Kang Joko Umbaran melukis, saya sempat masuk ke sana dan ternyata yang saya lihat sama persis sama yang ada di lukisan ini kan. Oke ya Kang Joko Umbaran, mungkin untuk sesi kali ini mungkin sudah cukup atau bisa lanjut gimana Kang? Oke, mungkin kita sudahi dulu ya Mas Amin podcast kali ini. Dan pesan untuk seluruh Nusantara ya, kayak tadi Mas Amin ya, jika seluruh Nusantara mempunyai grup ritual atau tim ritual untuk melakukan ritual di, iya, di suatu tempat, ikuti apa yang pemimpin ritual laksanakan. Jadi ikuti, kita tinggal mengikuti aja kan ya, ikuti doanya gitu ya. Agar semua grup tim ritual selamat semua. Amin. Oke ya. Mudah-mudahan kita, sedikit pesan dari Kakak Joko Umbara tadi bisa membawa manfaat buat seluruh Nusantara semua. Dan oke ya. Terima kasih buat seluruh Nusantara semua. Untuk kali ini podcast pembahasan tentang ritual khususnya di Pantai Selatan. Pantai Selatan ya. Oke, kita sudah sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe-nya ya, ya. Seluruh Nusantara semua. Oke, kita sudah sampai sini ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Rahayu, rahayu, semangat.